wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahida. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkur wat tazkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istibadah wal hassa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigo'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa sawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa solahil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah taklim kajian subuh minggu pertama di Masjid Al-Mujahidin, semoga kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. DKM Masjid Al-Mujahidin Bapak Ustadz Haji Saiful dengan koordinator taklim wa dakwah yaitu Bapak Ustadz Dr. Randa Saji Mahmud. Kemudian DKM lainnya yang tidak kami sebut satu persatu, semoga tidak mengurangi takzim. Juga ibu-ibu yang hadir hari ini termasuk hamba-hamba pilihan Allah. Dan bapak-bapak juga yang hadir hari ini termasuk hamba-hamba pilihan Allah. Nabi mengatakan, Basyiril masa'in bizulam ilal masajid binurit tam yaumal qiyamah. Kata Nabi, berikan kabar gembira orang-orang yang di waktu gelap gulita, dikala orang-orang sedang asyik tidur terlelap, dia berangkat ke masjid untuk menuju sholat ibadah termasuk mengikuti kajian taklim. Maka orang itu, kata Nabi, basyiril masa'id, beri kabar gembira yang mereka berjalan kaki ataupun ada yang berkendaraan. Nawaitunya untuk hadir ke masjid di tengah saat manusia yang sedang lelap tidur. Maka kata Nabi, orang itu ada cahaya nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan cahaya-cahaya nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhirul zaman, nabi yang telah memberikan tuntunan kepada kita semua, minaz zulumat ila nur, di mana dulunya sebelum diutusnya Rasulullah dunia dalam keadaan gelap gulita, masyarakat dalam keadaan jahiliyah, namun berkat diutusnya Rasulullah ke alam dunia, dunia ini menjadi cahaya. Cahaya itu tidak lain adalah ajaran risalah yang dibawa oleh baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui kepada dan oleh umat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, hari ini kita akan membahas tentang babun bil amri bil muhafazah ala sunnah wa adabiha. Kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Hafidz Al-Faqih Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi
Babun, yaitu satu bab, satu perkara, bil amri bil muhafadzah. Imam Nawawi memberikan judul tentang perintah al-muhafadzah, memelihara, ala sunnah, yaitu tuntunan sunnah. Sunnah itu adalah ajaran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah itu adalah salah satu sumber daripada sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Wa adabiha, dan adab-adabnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasr ayat 7. Apa yang dinyatakan Allah ini sebagai pedoman hidup kita sebagai muslim dan muslimah? Wa ma atakumur rasul, apa-apa yang datang kepada kamu dari rasul, yaitu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhuzuhu, maka laksanakan, ambillah, peganglah rat-rat. Kemudian wa ma nahakum anhu fantahu, apa saja yang dilarang oleh Nabi, apa saja yang dilarang oleh Rasul, pantahu, jauhi, jangan langgar. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Perintah ini memberikan satu tuntunan kepada kita. Apa saja yang datang dari Rasul itu sumbernya wahyu, bukan dari ucapannya. Ya. Jadi Rasul berkata, Rasul bersabda bukan atas dasar nafsunya, tetapi Rasul bersabda, Rasul berkata, Rasul memerintahkan kepada umatnya berdasarkan wahyu. Di dalam Al-Quran Allah tegaskan kembali surat An-Najm ayat 3. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiku anil hawa, apa saja yang diucapkan oleh Nabi, ya, itu bukan semata-mata dari hawa nafsunya. Ya. Makanya Al-Quran itu kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dasarnya jelas, apa yang dikatakan oleh Nabi sumbernya wahyu, bukan dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, apa saja yang diucapkan oleh Nabi, apa saja yang dikerjakan oleh Nabi, semuanya bersumber dari wahyu. Wa qala ta'ala fi suratil Imran ayat 31, kul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, jika kamu ingin dicintai Allah, termasuk kita, tentunya kita hidup pengen dicintai Allah, fattabi'uni, ikuti ajaran Nabi. Tidak cukup cinta sama Allah kalau tidak ikuti ajaran Nabi. Kalau udah kita cinta sama Allah, udah cinta sama Nabi, maka janji Allah, yuhibbukumullah, kamu pasti akan dicintai Allah. Kalau kita cinta sama Allah, cinta sama Nabi, Allah pasti nyintain kita. Ya. Kemudian apalagi janji Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kita akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala fi suratil Ahzab ayat 21, laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh di dalam diri Rasulullah itu ada uswah, ada contoh, ada teladan
bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, bagi orang-orang yang ingin hidupnya berjumpa dengan Allah dan bertemu dengan hari akhir. Jadi kalau pengen ketemu Nabi, di dunia kita syaratnya iman, cinta sama Allah, cinta sama Nabi, dosa kita diampuni, nanti di akhirat kita ketemu Allah dan insya Allah kita bertemu dengan Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian ayat berikutnya An-Nisa 65, fala wa rabbika la yu'minun. Di dalam surat An-Nisa Allah bersumpah, fala wa rabbika la yu'minun, demi Allah, demi Tuhan kamu, kamu belum dikatakan beriman, kata Allah, hatta yuhakkimuka, sehingga kamu menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim. Jadi segala perkara itu udah diputuskan oleh Allah, disampaikan Jibril melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam aspek kehidupan manusia. Jadi kalau kita ngaku iman nama Allah tetapi belum menjadikan Rasulullah sebagai pemutus, sebagai hakim dalam segala persoalan, ya, bima syajara bainahum, dalam persoalan yang timbul di tengah masyarakat, summa la yajidu fi anfusihim haraja, di mana ketika kamu tidak berat hati kamu menerima keputusan Allah, menerima keputusan Rasulullah, mimma qadaita, dari apa yang diputuskan Allah, kemudian juga diputuskan oleh Rasulullah, wa yusallimu taslima, kamu tunduk, kamu legowo, kamu menerima. Tidak ada ngeyel ketika ada perintah Allah, sami'na wa ato'na, kita nurut dan kita patuh. Sekarang ini persoalan yang muncul, ya, di tengah pergantian tahun baru 2022, dan sekarang kita udah tahun berapa nih? Ibu-ibu, udah tahun berapa ibu-ibu? Sekarang kita udah masuk tahun 2023, enggak kerasa. Betul enggak? Umur kita nambah apa kurang? Bu, nambah apa kurang, Pak? Umur nambah apa kurang? Umur nambah, tapi hakikatnya dekat sama kubur. Umpamanya ibu jatahnya 62 tahun 11 bulan. Berarti Januari ibu mati. Itu aja persoalannya. Ya, Bu. Jangan pernah bangga ketika kita pergantian tahun, tapi hendaknya kita melakukan introspeksi, melakukan muhasabah diri supaya kita enggak jadi orang-orang yang rugi, ya. Sayyidina Ali berkata, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabi." Barang siapa yang tahun ini amalnya, ibadahnya, kualitas imannya lebih meningkat dari kemarin. Kemarin tahun berapa? Kemarin, Bu. Kemarin tuh hari Sabtu. Sampai jam 6.00. Itu tahun 2000. Itu masuk kemarin. Yesterday, now, today. Paham nih, Bu? Yesterday paham nggak, Bu? Kemarin, yesterday. Itu juga ngapalin tadi. Yesterday itu kemarin. Today, hari ini. Kemarin itu kita satu tahun perjalanan hidup kita, apakah amalan kita meningkat atau mungkin amalan kita menurun? Nah, mudah-mudahan kalau kita meningkat, ketika kita dipanjangkan umur bahwa Robi, maka itu manusia masuk golongan yang beruntung. Amin ya Rabbal Alamin. Ini namanya evaluasi. Wa man kana yaumuhu sawaan min amsihi bahwa khosir. Kata Sayyidina Ali, siapa yang hari ini tahun 2023 amalannya lebih ngedrop, amalannya lebih menurun dari kemarin, maka itu orang bahwa khosir, masuk golongan orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Kemarin ibadah, sekarang juga ibadah.
tapi ibadahnya enggak meningkat, stagnan. Ya, sama aja. Rugi dia, gitu, Bu. Sama juga orang punya modal Januari 2022 modalnya 100 juta buka usaha. Begitu di akhir saldo tahun cuman 100 juta, itu rugi apa untung? Saya mau tanya. Rugi apa untung? Rugi, mana untungnya? Ibarat orang dagang. Begitu. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang tahun ini lebih jelek ibadahnya, lebih jelek amal ibadahnya, maka orang itu termasuk orang-orang yang apa itu? Mal'un. Mal'un itu apa? Terkutuk. Na'udzubillah min, jangan sampai kita terkutuk di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang itu kita lihat persoalannya, banyak manusia yang tidak menyadari tentang pergantian tahun Masehi, ya. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin meningkat kesadaran agama kita. Amin ya Rabbal Alamin. Seluruh ulama menyatakan umat Islam kagak perlu ikut-ikutan. Tahun baru bukan tahun spesial, ya. Enggak usah kita spesialkan tahun baru. Apalagi gara bakar petasan, bakar apalagi? Bakar jagung segala macam, bakar ayam. Kagak ada itu. Emang ada tuntunan, Pak? Buka hadis. Kata Nabi, kalau ada tahun baru ente bakar petasan, ada enggak? Kagak ada. Malahan tabzir. Innal mubazzirina kanu ikhwanasyayatin. Orang yang tabzir itu temannya setan. Beli petasan mahal-mahal. Semalam di dekat saya itu, Pak, puyeng banget saya, Pak. Saya rasa itu cebong-cebong itu yang batang petasan kagak pada ngaji itu. Pada PA, mamampun. Benar enggak? Di sini ada enggak yang bakar petasan? Banyak, di mana aja banyak. Saya yakin yang ngaji semakin sadar. Ngapain kita bakar petasan? Tabzir. Betul enggak? Betul. Daripada ente duitnya beli petasan, ente sedekain. Daful bala, jauh daripada bencana, banyakin istighfar. Ketika jam 00 mereka pasang tet, trompet, petasan, itu kan simbol-simbol Yahudi, ya. Simbol Yahudi, simbol Yahudi itu kalau ibadah pakai apa? Trompet, ya. Kemudian simbol Nasrani kalau ibadah pakai apa? Lonceng. Simbol Majusi ibadahnya pakai api. Ya, disimbolin bakar petasan, termasuk bakar-bakar jagung lah, bakar sate lah, ayam lah segala macam. Ini enggak usah, enggak ada spesial. Maaf ibu-ibu, enggak ada tuntunannya itu. Biasa aja. Mendingan kita memperbanyak zikir, memperbanyak muhasabah. Betul apa tidak? Betul. Udah semakin sadar. Sepikan hari raya mereka. Karena ini hari rayanya orang Romawi, hari rayanya orang Persia. Satu ketika Nabi pernah bersabda, kalian nanti tidak akan mengalami kiamat, kata Nabi, kecuali kalau umatnya sudah mengikuti cara-cara mereka. Rum wal Paris ya Rasul, apakah Persia ataukah Romawi? Nabi mengatakan, qala, paman, siapa lagi? Jadi kalimat Romawi, Persia itu adalah tahun baru. Tuh. Mudah-mudahan kita makin sadar. Ngaji mengaji kuping pada budeg. Nauzubillah min. Ayo, yang namanya ngaji itu ada perubahan. Yang namanya ngaji ada pengamalan. Amin ya Rabbal. La tajulu godama abdin hatta yus'ala an arba'in. Mari kita evaluasi. Nanti kita bakal ditanya di hari kiamat. Apa yang bakal ditanya sama Allah kepada kita? Arba. Ada berapa? Ada empat. Yang pertama, an umrihi. Umur bakal ditanya. Hei manusia, kamu diberikan umur, kau gunakan, kau habiskan untuk apa umurmu?
Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala yaqilun. Surat Yasin ayat 16. Bukankah Allah yang memanjangkan umur kita? Bukankah Allah yang memendekkan umur kita? Apala yaqilun? Sadarkah manusia? Gunakan akalmu. Karena manusia tidak pernah akan tahu kapan ia mati. Kapan ajal tiba? Umur kagak pernah tahu. Jangan-jangan ketika dia bertahun baru, dia sedang bermaksiat, tahu-tahu ajal tiba. Naudzubillah min. Makanya saya terenyuh. Itu Habib Munjir Al-Musawa. Itu viral. Sampai dia bilang, itu ribuan itu jamaahnya. Satu tahun dalam pergantian tahun, itulah maksiat yang terbesar, kata dia. Di situ ada agama Yahudi, Majusi, Nasrani. Satu malam tahun baru adalah malam yang penuh dengan kemaksiatan. Hotel di booking, kondom dibeli, bebas seks. Anak-anak gadis perempuan muslim, laki-lakinya pada keluar semua untuk merayakan tahun baru. Maka Nabi Muhammad sedih, kata dia. Kalau Nabi Muhammad, dia di zamannya dilemparin kotoran unta, ya, punggungnya. Tapi di zaman sekarang, Nabi Muhammad dilemparin mukanya oleh umatnya. Na'udzubillah min. Siapa itu? Anak-anak kita, anak muda kita. Baik-baik, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong kita stop itu anak muda kita. Jangan diizinkan. Apalagi ibu punya anak gadis, satu malam dia diboking sama pacarnya, belum halal. Na'udzubillah min. Pantes para habaib menyatakan, termasuk Habib Syekh, Habib Taufik, haram hukumnya ngucapin selamat Natal. Seluruh ulama mengatakan haram hukumnya. La tabda'ul yahud wan nasara bisalam. Hadisnya ada. Ya. Ini enggak orang sekarang ngebablas terus. Ini kan pembahasannya jaga sunnah. Apa temanya tadi? Jaga sunnah Nabi, jaga ajaran Nabi. Jangan sampai kita langgar. Na'udzubillah min. Jaga adab-adabnya. Nah, ini kan yang kita bahas itu tentang al-muhafadzah bisunnah wa adabiha. Ada adab-adabnya. Bagaimana Nabi ketika Nabi punya tetangga Yahudi, tiap hari Nabi sholat diludahin oleh orang Yahudi. Nabi sholat diludahin, saudara. Satu ketika ini orang Yahudi sakit, Nabi nengok ke atas. Sahabat nanya, ya Rasul, ada apa diem di sini? Biasanya saya lewat sini ada yang ludahin, tumben hari ini nggak ada yang ludahin, kata Nabi. Dia sedang sakit, ya Rasulullah. Ini adab nih, adab Nabi. Lalu Nabi pulang ke rumah, nanya sama bininya, ya Isa, hal indah kisek, apakah ada sesuatu? Kata Isa, buat apa bang? Buat bawain tetangga kita Yahudi yang suka meludahin Nabi. Orang Yahudi beda agama, tapi Nabi membawakan sesuatu, itu etika adab bermuamalat. Nabi enggak pernah marah sama orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi sakit, Nabi bawain sesuatu. Indah apa tidak, Pak? Indah apa tidak? Nah, sekarang saya tanya, bapak punya tetangga, kalau bapak sholat ke masjid Mujahidin, diludahin, dilemparin kotoran kambing, dia sakit, kira-kira bawain sesuatu apa kagak? Mau pak, tangga bapak sakit. Siapa? Itu yang ludahin bapak. Biar mampus tuh orang. Nabi gak pernah. Begitu baiknya Rasulullah dengan orang Yahudi. Ini yang disebut toleransi dalam bidang muamalat. Paham ibu-ibu? Paham bapak-bapak? Enggak ada masalah kita orang muslim punya tetangga non muslim. Dia sakit, kita kunjungin ke rumah sakit. Boleh enggak? Boleh. Ini harus paham tentang toleransi. Jangan toleransi kebablasan. Seperti yang ada di zaman sekarang, itu akibat pengaruh
ulama-ulama liberal, ulama yang melecehkan sunnah Nabi. Ya, udah ketahuan Nabi larang, dikutik-kutik. Buya Hamka, Majelis Ulama waktu itu tahun 81, itu keputusannya sampai sekarang, ya, itu kagak dirubah itu Pak, ada di MUI. Majelis Ulama Indonesia haram umat Islam ikut Natalan. Ada itu. Kenapa sekarang udah mulai dirubah-rubah nih? Dikit-dikit. Ada enggak? Boleh ente asal akidah kuat. Asal akidah kuat. Mungkin kalau ulama, yes. Mungkin kiai, yes. Datang enggak masalah. Tapi kesian orang awam yang akidahnya cetek. Tuh, akhir gara-gara toleransi banyak saudara kita pakai jilbab main kosidahan di gereja, baca selawatan. Ada kira-kira? Ada nggak? Itu mencoreng. Nggak usahlah kita ngerecokin ibadah mereka. Ini kan ibadah mereka, hari raya mereka. Irene, seorang mu'alaf, mengatakan itu orang-orang Kristen bukan nggak tahu bahwa hukum mengucapkan Natal haram, tetapi bagaimana caranya kita bikin menarik supaya umat Islam murtad dari agamanya. Tuh, jangan dikira para pendeta nggak baca Quran. Baca Quran. Dia buka surat Al-Baqarah 217. Surat apa? Al-Baqarah 217. Wa mayyartadid minkum andini payamut wa huwa kafir. Itu jelas itu. Al-Baqarah 217. Orang-orang mereka udah baca Quran, Pak. Siapa yang murtad dari agamanya, kemudian pada saat murtad dia mati, mati dalam kekafiran. Jangan-jangan ada saudara kita yang muslim ikut-ikutan membaur pada malam, semalam. Ya, tahu-tahu dia mabok, tahu-tahu dia berzina, tahu-tahu dia maksiat, mati dalam kekafiran. Naudzubillah. Kan saya bilang, enggak pernah kita tahu kapan kita mati. Belum lama ada seorang imam masjid di Cakung itu, Pak. Imam sholat maghrib 2 rakaat meninggal. Emang dia tahu imam itu mau mati, Pak? Tahu enggak? Lah kalau imam mau mati, imam sini siapa yang biasa? Ustaz apa? Dia sedang pulang kan? Dibisikin oleh Jibril, lu jangan ke masjid, mengapa? Gua mau cabut, kenapa lu? Kagak berani jadi imam. Emang tahu kita mati? Makanya kita waspada, Pak. Dar'ul mafasid mubaddam ala jalbil musholih. Itu kaidah usulnya. Mencegah bahaya lebih diutamakan untuk mendatangkan kemaslahatan. Jadi kalau ada Islam melarang hukum mengucapkan Natal, karena ini ritual. Jadi Natal itu apa artinya? Selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. Itu aja, Pak. Jadi kalau kita sudah mengakui, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisun salasa. Kafirlah orang yang mengakui Tuhan itu tiga. Halo, Tuhan kita berapa, Pak? Satu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ini masalah akidah. Masalah apa? Akidah. Qul huwallahu ahad. Tuhan kita satu. Ngapain kita ikut-ikut orang hari raya mereka? Supaya kita paham nih, Pak. Enggak usah kita ngerecokin. Kita memberikan kepada mereka kebebasan ibadah. Kadang-kadang umat Islam pada bangor, pada bandel. Kenapa lu ngerecokin? Ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita terjebak perbuatan maksiat. Makanya kalau kita lihat ulama itu, Abdul Somad, Ustadz Hadi Hidayat, semuanya mengucapkan haram. Kecuali profesor yang liberal. Bapak buka aja, saya gak sebut etika itu ada. Wah, dia bilang, boleh ente ngucapin Natal, pala lu benjol, asal akidah lu kuat. Iya, kalau ulama kuat. Ya Allah, andai kata nih yang kuat-kuat iman, saya ajak Pak Mahfud ke gereja, enggak bakal berubah imannya.
Tapi kalau ada anak cemen, lu dari mana? Jam masjid. Lu punya duit? Kagak, lu kasih. Asal besok lu ngucapin selamat, happy, apa itu? News. Happy, merry, news. Waduh, naudzubillah. Jangan sampai terjadi. Jangan menganggap sepele. Ibu dulu, laki ibu itu bukan muhrim ibu. Ajnabi. Begitu ibu ngucapin, itu ibu dinikahkan oleh calon ibu. Qabil tu nikahaha. Nak dan sah ibu. Hanya ucapan kan. Sekarang ada orang kafir masuk ke masjid mujahidin. Lalu ngobrol dengan Pak Ustadz Saiful, dengan Ustadz Mahfud. Itu ada orang kafir pengen masuk Islam. Kata Pak Ustadz Mahfud, silakan. Nanti dituntun sama saya. Apakah Bapak masuk Islam terpaksa? Tidak. Bapak siap masuk Islam? Apakah ada terpaksa? Tidak. Mau ngucapin syahadat? Mau. Asyhadu an la ilaha ill. Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Nabi Muhammad Rasulullah. Sah enggak Islamnya? Sah apa enggak? Ucapan. Sama orang Islam. Makanya ngaji kudu paham. Jangan ngaji doang datang. Ya Allah, na'udzubillah min. Nabi satu ketika diajakin bergaining untuk menyembah Tuhan oleh dedengkot kafir-kafir Quraisy. Ya Muhammad, jangan ribut urusan Tuhan. Hari ini saya siap menyembah Tuhan engkau, tapi engkau ya Muhammad menyembah Tuhan kami. Lata, Uzza dan Manat. Turun ayat, kul ya ayyuhal kafirun, katakan ya Muhammad kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, jangan engkau sembah apa yang mereka sembah. Engkau ya Muhammad menyembah Allah, sedangkan mereka menyembah Tuhan-Tuhan. Lata, Uzza dan Manat. Tuh, itu sholat kita. Jadi supaya kita paham batas-batas toleransi. Makanya mereka berbagai macam cara. Ada orang Islam, anaknya, ceweknya muslimah, gebetannya non-muslim. Ada gak? Ada gak? Gara-gara di kantor Pak Ustadz, anak saya kecantol dengan calonnya. Siapa dia? Calon anak saya Pak, non-muslim tapi kaya Pak, punya perusahaan. Jangan sampai akidah kita gak korbankan. Maka kita selamatkan akidah kita yang bisa menuntun kita ke sorga. Amin ya Rabbal. Kita ini kan potongannya banyak maksiat, ibadah kurang. Betul gak? Banyak maksiat, ibadah. Harapan kita mantapkan akidah kita. Untung ada hari raya ini. Supaya apa? Kita introspeksi ya. Makanya tugas kita itu, anak kita, generasi kita, tetangga kita, lingkungan kita, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, generasi cucu kita daripada ancaman api neraka. Itu ya intinya Pak. Jadi kita suruh introspeksi, muhasabah. Ayatnya ada? Ada. Surat Al-Hasr ayat 18. Ayat muhasabah surat apa Bu? Al-Hasr ayat 18 ya. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada amu. Wal tanjur nafsun ma qaddamat ligot. Hendaknya setiap diri kita memperhatikan apa yang udah kita persiapkan untuk menyongsong kehidupan besok. Para ahli tafsir, yaumul god adalah yaumul akhirah. Hari di mana kita akan menjumpai hari akhirat. Sekarang kita di mana? Alam apa kita? Alam dunia. Dunia itu bahasa Arab. Dunia mananya dana. Dana mananya koruba. Dunia itu sebentar. Dunia itu enggak lama, kata Nabi. Antara 60 tahun, 70 tahun, itulah duniamu, wahai manusia. Jangan sampai kita terlena dengan dunia, kata Nabi. Orang yang terlena dengan dunia, hidupnya dicerai-beraikan. Orang yang terlena dengan dunia, kata Nabi, hidupnya kagak pernah tenang. Karena pikirannya dunia and dunia. Maaf, kata Nabi. Dunia yang kau kejar kagak bakal dapat, kata Nabi. Tapi akhirat kau kejar bakal dapat dan pasti. Apa maknanya? Coba aja ente lihat. Ente dari masih muda ngumpulin duit.
bikin rumah, bikin kontrakan, beli mobil, apa kredit-kredit, ente lakonin. Begitu ente mati, dibawa gak itu? Woi, dibawa gak? Kontrakan, goodbye kontrakan. Hey, mobil, gua belum lunas. Ya Allah, orang mikirin dunia, gak pernah tenang. Dunia kau gak pernah dapat, tapi akhirat udah pasti didapat. Betul atau tidak? Ini ada hadis Nabi bagus banget nih, Pak. Saya buka. Kata Nabi dari Zaid bin Sabit, "Man kanatid dunya hammuhu, barakallahu alaihi amr." Siapa orang dalam kehidupannya cuman ngurusin dunia, 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 barakallahu alaihi amr. Dicerai-beraikan urusannya. Dicerai-beraikan urusannya. Tuh. Makanya hidup itu yang tenang cuman connect sama Allah. Hidup yang tenang ketika kita ibadah. Hidup yang tenang ketika kita zikir. Hidup yang tenang ketika kita ada di majlis tak. Udah itu aja. Itu hidup yang tenang, Pak. Bapak datang ke hotel berbintang. Emang tenang? Tenang sesaat. Enggak ada yang tenang, Pak. Nah, ketika dunia menjadi orientasi hidupnya, farraqallahu alaihi amroh, dicerai beraskan urusannya, kagak pernah tuntas. Kemudian waja'ala faqrahu ainahu, orang yang hidupnya cuman ngurusin dunia, di mana Allah jadikan orang itu fakir dalam pandangannya. Apa fakir? Selalu kekurangan, kekurangan dan kekurangan. Orang banyak duit, Pak. Orang kaya banyak duit, belum tentu hidupnya qanaah. Yang ada apa? Kekurangan, kata Allah. Andaikan manusia diberikan kekayaan satu buah gunung Uhud dari emas, saya mau tanya, apakah manusia puas? Tidak. Andaikan manusia diberikan dua buah gunung Uhud dari emas kekayaannya, apakah puas? Tidak. Illa turab, kecuali dia kalau udah masuk ke lubang kubur, baru dia nyahok, baru dia ngeh. Ya, jadi mudah-mudahan kita melakukan introspeksi. Yang pertama, umur kita, kita gunakan untuk apa? Itu yang pertanyaannya. Kita nambah umur sekarang, jangan-jangan kubur sudah menanti kita, amal belum kita persiapkan, jangan-jangan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Innamal a'mal bil khatim. Manusia hidup adalah yang dinilai endingnya, apakah husnul khatimah ataukah su'ul khatimah, tergantung pada saat apa ia mati. Insya Allah kita meninggal dalam taat kepada Allah. Amin. Jangan sampai kita mati dalam keadaan maksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi di situ dikatakan sama Nabi, ada empat pertanyaan yang bakal muncul nanti, yang bakal dihisab. Makanya kata Sayyidina Umar, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab di negeri akhirat. Siapa yang banyak menghisab dirinya di dunia, sesungguhnya orang itu diberikan keringanan nanti pada hari akhirat, karena dia sudah menghisab dirinya. Yang kedua, apalagi kata Nabi, wa an ilmihi bima amila bih. Ilmu yang kita dapat dari ngaji diamalin apa kagak? Jangan sampai banyak hadir di majlis taklim, hadir ke tempat maulid, banyak ceramah-ceramah habaib, ustaz kiai, berbagai macam kitab yang kita dengar, tapi kagak diamalin, percuma. Al ilmu bila amal kasajar bila samad. Makalah Arab, ilmu yang tidak diamalin bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Di depan rumah bapak ada pohon mangga 4, tapi karena kagak pernah berbuah, kira-kira manfaat gak tuh pohon mangga? Menribet doang, diapain mestinya? Tebang aja, Pak. Jogrogannya dia ngaji tapi kagak pernah ngamalin ilmu. Ilmu bakal ditanya nanti pada hari kiamat. Yang ketiga yang ditanya pada hari kiamat oleh Allah, an malihi. Apa yang ketiga? An malihi. Itu pasti. Hei hambaku, kamu dapat harta dari mana sumbernya? Ya, dua pertanyaannya. Kalau umur satu, ilmu satu, lempengan harta ada berapa pertanyaannya? Dua.
ilmu yang kamu dapat udah tadi diamalin apa kagak? Tapi lebihan harta min aina wa ila aina. Tuh. Dari mana sumbernya kau dapat? Aminal halal, aminal haram. Apakah harta yang kau dapat dari yang halal atau dari yang haram? Itu pasti gak bakal bisa merengkel kita. Tok merengkel bahasa Betawinya. Kagak bisa mengelak kita. Ya. Harta bakal ditanya oleh Allah. Ya, dari mana sumbernya? Setelah kau dapat, wa aina anfaqoh? Ente keluarin enggak zakatnya? Ente infakin enggak? Jangan ente bekep aja tuh harta. ATM tebel, kemudian saldonya gede, lu mati kagak dibawa. ATM nilainya gede, saldo gede, dibawa mati enggak? Kagak dibawa mati. Satu ketika Nabi Musa berdialog dengan Allah. Nabi Musa ngomong sama Allah, ya Allah, bagaimana supaya aku bisa dicintai engkau? Allah jawab, hei Musa, sholatmu hanya untuk dirimu. Gitu. Ibadah malammu, tahajud qiyamul lail, hanya untuk dirimu, wahai Musa. Puasamu hanya untuk dirimu. Lalu bagaimana supaya aku dicintai oleh engkau ya Allah? Kalau kamu pengen cintai aku, hartamu ya Nabi Allah Musa, kau korbankan, kau berikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Itu yang aku cintai, wahai Nabi Musa alaihissalam. Paham maksudnya Pak? Jadi kalau pengen dicintai Allah, harta jangan dibekep, keluarkan, infakkan. Biasanya orang ketika datang Izrail dia protes, Rabbi akhirni ila ajalin garib. Ya Allah jangan cabut nyawa saya. Mau ngapain mas? La asoddaqo wa akum minas solihin. Udah mati mas, gak bakal hidup lagi. Mau ngapain sedekah? Terlambat mas. Kemarin kan udah gua kasih harta. Ngapa lu pura-pura budeg? Ngapa lu pura-pura lupa? Tuh. Wa akum minas solihin. Kasihlah kesempatan ya Allah. Saya pengen jadi orang soleh, pengen sholat di masjid Al-Mujahidin. Lah kemarin rumah lu dempet tuh masjid, kok budeng suara ajan? Mudah-mudahan semua dapat hidayah, amin. Ya Robbal Alamin. Yang terakhir yang bakal dihisab. Ini kan evolusi menghisab bu, tentang umur kita, tentang ilmu kita, betul nggak? Tentang harta kita itu bakal dihisab. Ya, kemudian yang terakhir wa an jismihi bima abla rawahu Tirmidzi. Allah akan nanya jasadmu, tubuhmu kau gunakan untuk ibadah atau maksiat? Tuh. Jadi mudah-mudahan malam tahun baru enggak ada yang kita bermaksiat, ya. Supaya kita tidak mati dalam kekafiran, tidak mati dalam kemurtadan. Na'udzubillah min zalik. Jadi empat perkara ini yang bakal dievaluasi, yang akan ditanya oleh Allah tentang umur kita. Nabi mengatakan, sebaik-baik manusia khairun nas man tola umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia orang yang diberikan panjang umurnya, cakep ibadahnya. Amin ya Rabbal. Wasarun nas man tola umruh wa sa'a amaluh. Sebrengsek-brengsek manusia adalah umurnya panjang, tapi umur panjang digunakan untuk maksiat kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah kasih umur panjang kita gunakan untuk taat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, mari kita buka surat Yasin ayat 12. Surat apa? Yasin ayat berapa? 12. Udah hafal semua bu? Udah hafal belum? Tiap malam baca Yasin, malam Jumat baca Yasin, tahlilan baca Yasin, 7 bulan baca Yasin, masih lupa juga. Surat Yasin ayat berapa? 12. Inna nahnu nuhyil mauta. Ada gak itu? Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini ayat ini turun di Madinah. Ketika turun, sahabat datang sama Nabi. Kata Nabi, ada apa kalian datang? Saya tertarik dengan kajian kau ya Rasul. Apa? Saya pengen pindah rumah. Rumah saya di ujung gunung. Saya pengen dekat sama Nabi di kota Madinah. Untuk apa? Supaya saya bisa sholat berjamaah di Masjid Madinah. Kata para sahabat, ya rumahnya di mana?
di ujung gunung. Tuh, kata Nabi, tidak. Justru Anda yang rumahnya jauh menuju Masjid Madinah, Anda lebih banyak pahalanya dengan berjalan kaki. Setiap langkah Anda dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, Pak, persoalannya adalah yang muncul, besaran mana pahala orang yang rumahnya dekat masjid sama orang yang rumahnya jauh dari masjid? Jawab. Woi, jawab, Pak. Besaran mana? Pak Haji, besaran mana? Besaran yang rumahnya jauh. Makanya Mahfud besok pindah sono. Dari Cilduk, Pak Mahfud, baru sampai kemari. Pahala yang tergede. Ya Allah. Paham itu, Pak? Itu, Pak. Turun ayat. Jadi orang pengen berebut sama Nabi. Ya. Apa tadi? Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya Allah itu sanggup menghidupkan orang yang udah mati. Pertanyaan saya, sanggup gak Allah menghidupin orang yang udah mati? Sanggup, Pak. Kapan? Pada saat manusia udah masuk lubang kubur dalam bazah, setelah beres penguburannya, ya, dimakamkan, kemudian masuk, ya, tukang gali udah dibacain talqin, udah. Setelah itu keluarganya pada pulang, familinya pulang, motornya pulang, mobilnya pulang, kurung batang pulang, tikar aja pulang, Pak, tikar aja balik, betul nggak? Tinggal malaikat Munkar dan Nakir melangkahkan kakinya. Apa kata Munkar? Gum ya mayit. Hei manusia yang udah mati, bangun loh. Bangun lagi, Pak. Percaya apa enggak, Pak? Kalau Bapak enggak percaya, Ibu percaya, mendingan mati duluan. Ayo. Inna nahyu nuhyil mauta. Allah sanggup menghidupkan orang yang mati jadi hidup. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Nah, ini jejak digital manusia. Halo, apa jejak digital, Pak? Ibu misalnya dulu waktu hidup lagi gila-gila HP, Ibu buka aurat sampai diriap rambut Ibu, dilihat oleh seluruh dunia. Waduh, Ibu dosa. Dosa. Ayo, jejak digital Ibu ada. Ayo. Ayo, Pak. Jangan dikira itu wanak tubuh ma qaddamu asrahum, apa yang pernah dilakuin oleh manusia enggak luput dari pantauan Allah melalui malaikat Raqib dan Atid. Tuh, Pak. Enggak bakal luput, Pak. Nih hari ini nih, tanggal 1 Januari 2023, alhamdulillah kita sedang ngaji, kita disaksikan oleh malaikat subuh. Amin. Itu ada lapor, ya Allah. Siapa? Itu jamaah masjid. Si Anu, si Pulan rajin banget. Udah, masukin tuh orang ke surga. Amin. Lapor, ya Allah. Siapa? Itu ada tetangga masjid, males banget ngajinya, kebina-bina. Ngaji males, sholat jamaah males. Kata malaikat, seret ke neraka dia. Ada gak kira-kira jamaah masjid yang males begitu, Bu? Mudah-mudahan kita doain dapat hidayah. Amin. Wa naktubu ma asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Semua akan dihitung oleh Allah, amalan yang baik, amalan yang buruk. Fi imamun mubin, sudah tertera dalam kitab Lauhil Mahfuz. Barangkali inilah kajian kita. Mari kita jaga sunnah Nabi, kita jaga ajaran Allah. Semoga kita selamat dunia dan akhirat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kasyifal gham ya man liyaghfir warham wa ya dafial balai rahman wa ya dafial balai rahim da'wahum fiha wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila qawmit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.